Ferry Amali dalam sambutannya berharap pusat kuliner Dermaga Rambang kedepannya mampu menjadi salah satu unggulan dalam wisata kuliner di Kota Cantik Palangkaraya. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada peresmian Pusat Kuliner Dermaga Rambang yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu. Fairit berpesan kepada RT dan warga sekitar untuk bisa bersama-sama menjaga Kamtipnas dan kebersihan agar pengunjung yang datang bisa merasakan aman dan juga nyaman dengan lingkungan yang bersih. Berarti nanti kalau di sini rame, ya, yang pertama pasti jaga kenyamanan, sampah kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan jangan sampai mengulang ini jadi tempat masalah, ya berarti ya. Para pedagangnya juga, ya, kalau memang anu nanti, ya kami tegas akan saya tutup. Ya, jangan sampai. Ini nanti kita tata rame-rame. Yang kita tata rame-rame, mudah-mudahan nanti di sini yang tadinya mungkin tanda kutip, tetapi sekarang sore bisa tempat masyarakat Kota Palangkaraya bersantai, beristirahat bersama keluarga. Ciptakan suasana itu. Ya, jadi orang kesini nyaman, layani, dan bersih. Berarti ya, nanti mudah-mudahan Bu, insya Allah kalau bagus ya tetap akan menjadi perhatian. Mudah-mudahan PLN nanti bisa mengembangkan lagi PT PLN. Ya. Nah, berkelanjutan. Jadi itu saja pesan saya, jaga keamanan, ketertiban, kenyamanan di sekitaran Kelurahan Pahandut. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.